Iya, itu efek bius. Alhamdulillah udah lahir, anaknya perempuan. Berat badannya 3, hampir 3,7, hampir 4 kilo. Kalau seminggu lagi? Kalau seminggu lagi udah 4 kilo, makanya 8 minggu. Iya, jadi masih 38 minggu. Kalau nggak dikeluarin, nanti bisa bayi tambah gede lagi, kasihan maknya. Alhamdulillah ya, saya tadi ada di dalam operasi sekitar setengah jam ya. Iya, 1 jam lah. Ya. Tapi babynya keluar dulu tadi kan. Iya, ya, tadi kan ketemu sama Anti di depan. Bisa manggil Anti. Oma. Orang dia teriak apa, nangis-nangis tuh kenceng banget. Iya, katanya bagus. Pasang dulu. Jadi anakku lahirnya di Hermina Kemayoran. Jadi cucuku lahir di sini, saya alhamdulillah dikasih lancar, dikasih sehat. Kita kapan saya? Dia waktunya berangkat mau tugas di sana karena kebetulan di Air Blue Pakistan. Doain ya sayang. Sini dong, kamu jauh. 3 bulan dia baru pulang ke Indonesia. Doain ya, mudah-mudahan dia selamat sampai tujuan. Halo cus. Aku berangkat dulu ya. Oke, dah. Alhamdulillah udah lahir, anaknya perempuan, berat badannya 3, hampir 3,7, hampir 4 kilo. Kalau seminggu lagi? Kalau seminggu lagi udah 4 kilo, makanya 8 minggu. Iya, jadi masih 38 minggu, kalau nggak dikeluarin nanti bisa bayi tambah gede lagi, kasihan maknya. Alhamdulillah ya, saya tadi ada di dalam operasi sekitar setengah jam ya. Iya, 1 jam lah. Tapi babynya keluar dulu tadi kan.
Ya tadi kan ketemu sama Anti di depan. Bisa manggil Anti. Oma. Orang dia teriak apa nangis-nangis tuh kenceng banget. Iya katanya bagus. Pasang dulu. Jadi anakku lahirnya di Hermina Kemayoran. Jadi cucuku lahir di sini saya. Alhamdulillah dikasih lancar, dikasih sehat. Kita kapan saya? Ini guys, aku mau nganterin Mas Ruli dulu ke airport. Soalnya aku mau nganterin Mas Ruli ke airport, dia mau ke Pakistan. Dia waktunya berangkat, mau tugas di sana karena kebetulan di Air Blue Pakistan. Doain ya, sayang. Sini dong, kamu jauh. 3 bulan dia baru pulang ke Indonesia. Doain ya, mudah-mudahan dia selamat sampai tujuan. Halo, cus. Aku berangkat dulu ya. Oke, dah. Hai guys, alhamdulillah semua udah berjalan lancar, udah selesai, udah lega juga, udah ketemu sama baby Naula. Kenapa aku milih untuk SC di 38 minggu? Karena sebenarnya aku pun tuh bisa menunggu sampai 40 minggu, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu. Untuk berat bayinya juga udah berat, udah pas gitu, bahkan bisa dibilang gemoy. Jadi kalau misalnya kita nunggu terlalu lama, nanti ujung-ujungnya kalau misalnya terlalu berat, bisa SC juga. Nah, setelah kita pertimbangkan nih antara aku sama Mas Inggil dan lain-lain, dalam segi kesehatanku dan lain-lain lah ya, aku memilih untuk SC itu yang terbaik di 38 minggu. Yang penting aku dan anak aku sehat, gitu aja sih. Gitu guys, jadi kalau misalkan bertanya-tanya, ya itu alasan aku kenapa aku harus SC. Alhamdulillah, lebaran tahun ini perannya udah beda, udah menjadi seorang ibu. Sambung doanya terus, makasih supportnya udah ngikutin Meldy. Salam kis-kis gemes dari Meldy. Oh ya, ada salam nih buat Tante Dewi segera menyusul ya.